terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya telah mengikuti dan memimpin perayaan kenangan akan saudara Tuhan kita Yesus Kristus di Bakti Luhur ini. Bagi saya ini merupakan sebuah pengalaman yang istimewa karena saya boleh mengambil bagian dalam penderitaan dan juga dalam kecemasan anak-anak Bakti Luhur yang telah mengambil bagian dalam sesara Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi dalam ibadat saya menekankan bahwa kenangan akan saudara Yesus itu diharapkan ada di dalam hati kita, karena anak-anak ini sudah mengalami dan juga telah menghidupi kenangan itu dalam kehidupan mereka. Karena itu bagi para umat beriman, tentu dengan kenangan perayaan Yesus Kristus ini mengajak kita untuk senantiasa mengenangkan sesara dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ini dengan penuh iman, dalam semangat pencerahan diri kepada Tuhan, dengan menyerahkan keluarga kita, apapun yang kita lakukan, kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menderita begitu banyak untuk keselamatan dan kebahagiaan kita. Dan semoga dengan kenangan akan saudara Yesus Kristus ini akan mengantar kita untuk boleh mengalami sukacita Paskah, sehingga kita boleh merayakan Paskah itu dengan semangat baru, dengan semangat sukacita, dan semakin menjadi berkat bagi sesama.